Baik, selamat pagi para seluruh peserta Yudisium Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma. Selamat pagi untuk seluruh sivitas akademika Universitas Bina Dharma. Hari ini adalah kegiatan Yudisium Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma yang dimana hari ini meyudisium sebanyak kurang lebih 300 orang mahasiswa. Artinya seluruh mahasiswa ini sudah siap untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Jadi hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia dan menentukan sekali bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, karena ini merupakan bukti bahwa perjuangan mahasiswa selama perkuliahan sudah berakhir dan perjuangan baru untuk mampu berkontribusi di hadapan masyarakat untuk nusa dan bangsa akan menjadi tantangan bagi mereka. Oleh sebab itu, Yudisium ini menjadi momentum yang sangat tepat. Harapannya setelah ini seluruh mahasiswa yang di Yudisium semoga dapat pekerjaan secepat mungkin dan mampu menunjukkan nama baik dan mampu mempertahankan nama baik alma mater Universitas Bina Dharma dan berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Sekian. Kita di tengah acara, tepatnya di penghujung acara Yudisium Fakultas Ilmu Komputer yang hari ini mengusung tema SDM unggul yang berdaya saing di era revolusi industri 4.0, yang di sini diharapkan bahwa lulusan yang hadir yang Yudisium hari ini, di Yudisium hari ini siap bersaing di pasar kerja di era revolusi industri 4.0 ini. Hari ini kita melaksanakan Yudisium di mana kawan-kawan dari panitia itu memberikan beberapa surprise kepada para Yudisium sehingga menimbulkan kesan yang baik dari sisi mereka, melupakan apa-apa hal yang buruk yang terjadi selama proses mereka menyelesaikan kuliahnya, dan kita menimbulkan keakraban di antara dosen dan adik-adik yang hari ini telah menjadi sarjana dari Universitas Bina Dharma. Perasaan saya saat ini bercampur ya, haru yang jelas, sedih juga mau meninggalkan kampus, dan juga pesan saya untuk pembimbing saya mengucapkan banyak terima kasih karena beliau sudah membimbing saya, Pak Denny Erlansyah, dan juga kepada kaprodi kami dan dekan yang sudah banyak membantu dan mempermudah semua proses skripsi ya, terutama juga proses pendaftaran wisuda. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mendukung saya, terutama untuk anak-anak paduan suara, Bidarian Squire, support dari mereka sungguh besar. Jadi saya banyak mengucapkan terima kasih untuk mereka. Harapan saya untuk Bina Dharma yang pasti menjadi lebih maju ya, dan juga untuk lebih memajukan kreativitas seni untuk anak-anak yang ingin menyalurkan bakat mereka. Itu saja sih. Kesan-kesan saya, terima kasih untuk para dosen, dekan, segalanya, teman-teman saya juga memotivasi saya untuk menggelar sarjana ini. Dan kesan-kesan saya dan teman-teman saya juga, saya mewakili teman-teman saya, sangat senang sekali pada saat ini Yudisium ini, selama 4 tahun kami berjuang selamanya, saat ini adalah hari Yudisium ini. Terima kasih.